Assalamualaikum kawan. Malam ini jam 10 malam, tepatnya di depan halte busway Puri Beta 2, larangan Celeduk. Sedang ada razia, ini razia PKL. Iya. Batas waktunya sebetulnya sampai jam 8 malam, cuman masih ada aja ini yang buka. Oke, lanjut ikutin sampai tuntas kawan. Perayaan malam tahun baru 2021 ini di Celeduk, Larangan, Tangerang tampak berbeda. Gak ada gegap gembita, kemeriahan, konser musik, konvoy-konvoy, pesta kembang api juga cuman sedikit. Ya, pergantian tahun-tahun sebelumnya kan ramai sekali di sini, penuh sesak. Semua warga di Larangan dan sekitarnya, Celeduk khususnya, untuk semua berdiam diri di rumah akibat pandemi COVID-19. Jalan-jalan juga sepi, toko, mall juga udah pada tutup. Stasiun busway juga sudah tutup. Oke,
Oke, dilanjut saya mau mampir coba melihat rumahnya Bang Ipar. Bapak Engkung dipanggilnya sama anak-anak. Coba ada apa di sana? Biasanya sih mereka di sana lagi bakar-bakar ikan, ayam. Coba mampir ya, coba ikutin, siapa tahu ada yang kenal, ada yang tahu tempat lokasinya. Assalamualaikum. Ada acara apa nih, Pak? Sidak. Siapa yang sunat, Pak? Saya. Ayo. Ustaz. Nah, ini belum apa-apa kemana. Jengkol, Om. Gimana jengkol? Gimana ada jengkol? Ya, inilah. Ayo Min, senyum. Yeah.